lagi sama gue Asetos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di daerah BSD, alamatnya ada di bawah nih. Gue lagi ada di BRC, BSD Rim Center. Tuh ya. Dan sekarang ini gue lagi nemenin pemenang undian velg dari HSR Wheel nih, yang minggu keberapa dia menangnya ya? Minggu ketiga kalau nggak salah ya. Ini menang undian velg, dan ini dia lagi bawa mobilnya untuk di fitting. Langsung aja kita panggilin kali ya. Mas Ari, halo. Halo. Ini mulai dipegang mic-nya. Sip. Boleh diganti, dijepit aja di tasnya. Cukup ya? Oke. Nah, Mas Ari, halo, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Bandung nih. Yoi. Jauh-jauh dari Bandung ke BRC buat fitting velg, karena kebetulan ada acara di daerah sini ya. Iya, benar. Oke, siap. Nah, ini kalau boleh tanya, ya. Waktu itu kenapa mau ikutan di undian velg nih dari HSR Wheel? Apa memang mau donasi doang, atau pengen velg 100 ribu gitu? Waktu itu nih, kalau boleh tahu. Kalau awalnya saya cuma lihat historinya dari HSR ada donasi, saya nggak tahu waktu itu ada undian velg kayak gini gitu. Okay. Saya udah ngikut yang pertama, terus yang kedua saya kelewat. Okay. Saya tahu ada undian velg itu pas yang kedua. Okay. Ada dari HSR Wheel sama Om Aldi itu lagi live di Instagram. Yes, betul. Nah di situ saya tahu. Oh. Karena yang keduanya saya kelewat waktunya ternyata. Uh-huh. Saya dia donasi aja waktu itu sih gitu. Oke, okay, oke. Okay. Yang ketiga nama saya dipanggil. Alhamdulillah dapat. Waktu itu udah berapa kali donasi nih kalau boleh tahu? Itu donasi yang ketiga. Tiga, berarti 300 ribu nih ya. Ya, jadi yang pertama, terus yang minggu kedua itu saya kelewat. Oke. Okay. Tapi saya udah tetap ya udah donasi aja gitu. Okay. Jadi minggu ketiga itu saya ada dua kupon dapat cerita ibu. Oh, jadi ada dua nomor yang di minggu ketiga ini nih. Iya. Oke, oke. Minggu, jadi kalau di minggu ketiganya itu ada slot nomor atas, ada slot nomor bawah. Ini bukan di trik. Awal minggu sama di akhir minggu detik-detik. Bukan trik ya, bukan trik. Serius. Ini okay. Saya, nah yang keluar yang di yang terakhir. Oke, siap. Nah ini kan udah kesini nih, udah dapat undian velgnya nih ya. Iya. Ini real ya, jadi donasinya juga nggak ada angus. Jadi kalian yang mau donasi tinggal klik linknya di bawah. Ada tuh www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Langsung aja donasi sekarang. Siapa tahu kalian yang dapat undian velgnya. Pokoknya niatin aja donasi minimal 100 ribu rupiah. Biar bisa dapetin satu tiket undian velg dari HSR Wheel. Yeah. Nah, ini Mas Ari. Yeah. Ini kan udah datang ke sini mau coba fitting dulu kan ya? Iya. Yeah. Kira-kira udah ada nggak pilihan velg yang Mas Ari mau? Modelnya deh, apakah racing, apakah yang elegan, itu udah ada belum? Dalam bayangan sih tadi lihat di dalam udah ada. Mm-hmm. Rencana saya mau ambil 3 testing dulu lah gitu. Oke. Okay. Kira-kira yang masuk yang mana? Boleh sambil dilihat nggak nih? Iya. Yep. Kita masuk yuk. Soalnya dia udah curi start duluan tadi, udah datang sebelum gua dia. Iya. Udah lihat-lihat dulu mau yang mana modelnya. Tadi... Ada yang mana? Yang pertama Mid 01. Oke, Mid 01 ini udah... Yang kedua itu. Mana? Ini? Iya. Semua, saya sih, apa ya, karena tema saya kaki-kakinya pengennya yang silver sih sekarang gitu. Oh, pengennya memang yang silver ya. Sama tadi gue lihat di belakang depan ini, di belakang ada yang Ray S1 tuh. Iya, Ray S1. Lagi mau nyoba juga Ray S1 ya. Ini lagi dicoba dipasang-pasangin bannya dulu. Berarti Mid 1, ini gue lupa namanya apaan nih. Yang paling model ini. Baru nih kayaknya. Yang ini, Mbak? Oh, ini mah Arrow. Arrow ya? Iya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Oke deh, nanti coba di fitting dulu. Sama kalo... tadi, saya pengen cari yang gold sih, tapi goldnya itu kayak yang Om Ilham yang menang sebelumnya itu. Yang mana? Sebelum Suta, itu ada gold, kamikaze tapi, cuman ringnya ring kecil. Oh iya. Iya. Tadi saya pengen cari alternatif warna gold sih juga. Sebenarnya kira-kira mungkin... ada masukan nggak, Mbak?
kalau gold itu sebenarnya kita jarang ya, gold, white itu sebenarnya kita jarang karena peminatnya juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Tuton. Iya, iya, iya. Karena kebanyakan orang yang punya mobil bapak-bapak. Makanya yeah, kita yeah, banyaknya warna Tuton. Lebih orang anak-anak muda biasanya mungkin larinya ke bronze gitu ya, ke silver. Banyaknya. Makanya kita nggak terlalu banyak nih warna gold. Ada pun bukan ring-ring besar. Iya. Yeah. Gitu. Ini ada itu doang tuh Kamikaze satu tuh yang gold. Oke. Okay. Berarti ring kecil. Yang itu diganti deh, boleh nggak? Yang mana? Saya pengen sih yang pertama mid 01 ini. Oke. Okay. Terus yang kedua ini masuk nggak ya? Web. Web. Boleh deh. Mau nyoba ini juga. Sama Ray S1. Ray S1, oke, oke. Ini belum pakai ini ya, BBK atau cover caliper ya? Belum. Oke. Okay. Kalau misalnya belum pakai cover caliper sih, memang kalau untuk yang model kayak gitu tadi, yang di sampingnya ya, sampingnya tuh ya, itu polos banget kelihatannya. Ya jadi kecil. Cingkring banget. Oke okay, deh, kita coba fitting dulu di depan okay. Ya. Oke. Pasangin yang sini dong. Okay. Kita udah langsung in frame nih. Udah dipasangin yang Rai S1. Yeah. Ini ada SR Web sama yang di depan itu Mid 01 ya. Yeah. Menurut Mas Ari gimana nih? Gak pusing. Semuanya bagus soalnya. Plan awal yang ini tadi ya. Iya, yeah, plan awal gue plan ini. Awal yang ini. Tapi pas dipasang ini gua enggak kalah nih. Gua lebih suka yang ini karena apa kelihatannya lebih sporty warnanya. Kalau di ini opini gue lagi ya, balik lagi opini gue. Ini kayaknya lebih untuk mobil-mobil yang rada-rada ceper gitu ya. Jadi racing look-nya dapet banget kalau ini, kalau menurut gue. Cuman yang di sebelah sini nih, ada yang di sebelah sini nih. Nah, untuk yang ini, tampilannya lebih elegan sih kalau menurut gue. Adeknya tadi miliknya yang ini. Iya. Yeah. Adek gue ngeracunin yang ini. Aduh, pusing. Tapi kalau dibandingin Rai S1 sih ya. Iya. Yeah. Tadi kalau kenaikan tadi bilang apaan? Better itu. Iya, yeah, sebenarnya itu. Karena itu mesinnya face-nya rata. Oke. Okay. Gitu. Kalau ini kan terlalu keluar kelihatannya. Nah, banyak ininya gitu. Kalau untuk look lagi dibanding Rai S1 tuh better ini. Serius. Aku juga sependapatnya gitu. Kalau tapi nyari fitment ini juga rata kok sebenarnya. Ini juga rata fitmentnya. Mid 01 ini rata. Kayak S1 ini kan juga rata. Yang jelas tadi udah dicoba mundurin sliding door-nya masih aman. Aman. Masih aman. Tapi kira-kira karena ini velg cara dapatinnya gue. Ya maksudnya ini satu hal yang tidak diduga, jadi kemungkinan gue tetap akan milih Rai S1. Tetap ke Rai S1? Ya. Karena memang udah pengennya Rai S1 ya? Dari ya. Sebelum ada dapat velg ini juga pengennya ada ya. Rai S1 ya? Gue sampai udah bikin digital editingnya kok, mobil gue dipakein Rai S1 kayak bagaimana? Udah kebayang loh. Udah bikin up-nya ya, udah ya. Bikin loh. Gitu. Coba kita lihat lagi yang Rai S1 sini yuk. Ya, mudah-mudahan milih velg stres dia. Ya, mudah-mudahan kalau ada rezeki mungkin gua akan nambah koleksi. Gila. Next time sih. Koleksinya velg gua serem ya. Iya. Jadi kayaknya fix aja nih di yeah. Rai S1 ya. Rai S1. Cuman nah, kenapa sih emang kenapa sih kok suka banget itu? Karena apa ya? Ya kelihatannya nggak rumit gitu. Oke. Dan kalau di jalan orang akan tahu ini HSR dan Rai S1. Kalau karakter lebih dapat Mid 01 sih.
Iya. Gak ada lagi yang model kayak gitu. Kalau kalah mah. Kalang racing masih banyak model begini ya. Oke. Okay. Kalau nyari, wah ini udah tahu nih pasti Mitra 1 itu doang tuh. Iya. Benar. Gue patahin lagi. Aduh. Udah patahin lagi mau yang mana nih? Biar tambah bingung dia. Bal, ada saran enggak, Bal? Tapi gini ya, namanya modifikasi itu kan memang sesuai selera dan kebutuhan nih. Iya. Masnya sukanya yang ini. Mau kita bilang apapun ya, kalau masnya sukanya yang ini ya monggo. Gitu. Nah, daripada nanti udah nyampe rumah, ah tahu gitu mah. Iya. Yang pilihan gua aja gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Aku tetap milih Ray S1 dulu. Mungkin next time kalau seandainya gue pengen koleksi, mungkin velg gue yang itu tukar tambah aja kali ya. Boleh. Bisa boleh, kan ya? Boleh. Ya. Boleh, ya. Jadi fix nih. Ya, Ray S1 aja. Nyampe rumah Mitra 1. Paling ntar gue WA. Paling ntar ya saya kontak lagi Mbak Astrid. Gimana apa, dong apa, ini? Gimana ya? Oke deh, langsung aja kita pasangin yang Ray S1-nya ya. Okay. Fix nih ya. Sip. Puas sih. Salah gue di sini. Gimana? Puas sih. Tetap ya pilihan gue. Ini nggak pernah salah sih. Oke. Okay. Ya. Kalau kita ganti semuanya ke Mitra 1 gimana? Kenapa? Ntar bingung lagi dia. Aduh. Emang ya pilihannya nggak pernah salah ntar gitu lagi nanti. Nggak pernah salah. Bener tuh mbak gitu. Mau pakai Mitra 1 air. Mau pakai RS S1 gitu. Oke nih, ini jadinya dipakai RS1, dia ini ring 17, speknya itu lebar 7. 7,5? Sorry. 7,5 udah kalau di apa? Omsetnya 40. 40. Dan ini dipakai ban dari Zitek atas 1000, ukurannya 205. 50. 50, ring 17. Nah. Depan belakang ya, tadi udah dicoba untuk sliding door-nya masih aman. Yang jelas untuk full penumpang juga masih aman. Ini paling jauh mau kemana, Mas? Jauh mana? Tahun depan kita mau ke Sumatera sih. Wow, ikutan Obri ya. Obri kan yeah. Kita pincolong. Nggak mau kalah lah sama Obri ya. Kondisi kayak gini akan gue hajar ke Sumatera. Okay, gitu. Ya. Tunggu aja nanti update-annya. Dan laporan aja, nanti kita repost di Instagram nih. Mobil udah nyampe Sumatera nih. Siap. Kalau kenapa-kenapa velgnya nanti gue juga komplain koyanya. Ya, oke. Mas, makasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang mau ikutan juga donasi, bisa langsung aja linknya di deskripsi www.kitabisa.com/hsr untuk Indonesia. Kalian donasi minimal Rp100.000 itu berkesempatan untuk mendapatkan satu tiket undian dari velg HSR Wheel ya. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya mau donasi berapapun itu boleh. Kalau untuk di aplikasi itu kalian donasi Rp2.000 itu bisa. Iya, benar. Donasi Rp2.000, Rp10.000 itu bisa. Bebas. Tapi kalau kalian mau ikutan undian velg, minimal donasinya Rp100.000 dan berlaku pelipatan. Jadi bisa Rp200.000, Rp300.000 dan seterusnya, itu nanti tiketnya juga terakumulasi gitu. Oke? Okay? Makasih sekali lagi Mas Ari. Sama-sama Mbak, makasih. Mungkin juga ya. Mungkin bisa donasi lagi nanti. Siapa tahu dapat yang Mitra 1 lagi nanti. Ya mungkin sembuat yang lain lah. Yang penting donasinya, jangan berharap velgnya ya. Yang penting donasinya, ikhlas. Ya, tapi apapun niatnya sih ya, bebas sih maksudnya mereka mau. Oke, sekali lagi thank you ASR. Jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe. Gua akhir Rosmaga undur diri, Mas Ari juga. Ya. Jangan lupa, ingat yang lainnya. Hai ASR.